Hai guys, Deli di sini. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar edit video menggunakan green screen pada KineMaster. Simak terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kalian buka aplikasi KineMaster, kemudian masukkan video yang akan diedit. Seperti ini. Klik lapisan, lalu masukkan video green screen yang sudah disiapkan. Untuk contoh video green screen, bisa kalian cari di YouTube. Banyak konten kreator yang mengizinkan untuk dapat diupload ulang. Dan juga banyak pilihan tentunya. Atau saya simpan linknya di deskripsi nanti. Kalian bisa lihat juga video saya yang lain di pojok kanan atas ini. Setelah video green screen kalian masukkan seperti ini, klik lapisan tadi, kemudian scroll ke bawah dan klik kunci chroma. Aktifkan kunci chroma, maka latar belakang warna hijau tadi akan menghilang. Tahap selanjutnya, kalian putar ulang videonya terlebih dahulu supaya terlihat perbedaannya. Setelah itu, kalian hentikan video yang tadi tepat di mana latar belakang warna hijaunya tidak menghilang secara sempurna. Seperti ini contohnya. Setelahnya, kalian scroll lagi ke bawah dan klik kunci chroma. Aturlah dengan cara menggeser ke kiri ataupun ke kanan sampai latar belakang warna hijau tadi benar-benar menghilang. Klik lapisan utama dan potong durasi video, supaya tidak terlalu panjang jarak antara lapisan pertama dan lapisan kedua. Atur efek animasi masuk dan keluar pada lapisan kedua, dan juga durasi dari efek animasi tersebut. Kita bisa tambahkan efek yang lain, yaitu dengan menurunkan tingkat opasitas. Hal ini supaya terlihat lebih menyatu antara kedua lapisan video tadi. Klik lapisan dan tambahkan logo atau foto profil kalian. Sesuaikan ukuran supaya bisa selaras dengan lapisan kedua. Untuk durasi, opasitas, ataupun efek keluar atau masuk, kalian samakan terlebih dahulu dengan lapisan kedua. Pangkas lapisan ketiga, atur dan potong supaya selaras dengan lapisan kedua.
Langkah terakhir, kalian klik lapisan lagi, kemudian masukkan teks sesuai nama channel YouTube kalian. Sama seperti lapisan kedua, pada lapisan terakhir ini semua efek dan durasi disamakan dengan lapisan ketiga. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Sangat mudah sekali kan? Setelah itu kalian simpan hasil editannya. Untuk pengaturan bitrate, saat menyimpan sangatlah penting, apalagi untuk upload ke YouTube. Saya akan letakkan di pojok kanan atas untuk penjelasannya nanti. Silahkan ditonton. Oke guys, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa klik like dan share apabila kalian suka, dan tentunya jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini.